Tertangkapnya dua orang terduga teroris oleh tim Densus 88 kembali menggemparkan masyarakat Provinsi Jambi. Tidak terkecuali bagi Kosiah yang merupakan ibu mertua Slamet, salah seorang terduga teroris. Nenek 62 tahun ini menjadi saksi mata saat menantu kesayangannya ditangkap tim Densus 88 di rumahnya. Kini rumahnya pun harus diberi garis polisi. Kosiah mengaku terkejut saat anak menantunya ditangkap dan rumahnya digeledah oleh beberapa tim Densus 88 bersenjata lengkap Kamis sore. Pasalnya selama ini Slamet bekerja di kebun membantu suaminya. Sedangkan anaknya yang bernama Puji Astuti setiap harinya hanya di rumah, sehingga tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Diceritakan Kosiah anak pertamanya yakni Puji Astuti telah menikah dengan Slamet sejak beberapa tahun yang lalu. Kini dirinya mendapat dua orang cucu dari anak pertamanya tersebut. Mengenai keterlibatan anaknya sebagai teroris, Kosiah mengaku tidak mengetahui. Namun perubahan cara bersikap dan berpakaian anaknya yang selalu menggunakan cadar di luar kebiasaannya sebelum menikah. Awalnya dirinya sempat terkejut dan memberi saran anaknya untuk bersikap seperti biasa, serta melakukan aktivitas ibadah biasa. Ya taunya kita tidak tahu, tahu-tahu orang pada datang. Aku pun mau ngarit padi tempat orang, aritnya itu dibawa juga ke sana. Jadi Bude terkejut kemarin lihatnya? Ya enggak, terkejut lagi, ada apa ini? Dikasih tahu enggak Bude? Dikasih tahu enggak sebelumnya Bude? Sama polisi mau kesini? Enggak. Enggak dikasih tahu? Langsung mau Bude. Langsung? Apa juga Bude? Itu kesehariannya dia gimana Bude? Kesehariannya di rumah. Di rumah. Kita enggak tahunya nih Bude ya. Aku enggak tahu, tanya dia kalau pagi ke ladang, nanam padi. Itu kalau siang balik, nah, sore di rumah berkeladang lagi, taunya di situlah. Jadi waktu dibawa polisi apa main di rumah nih Bude? Kok bisa dibawa gitu? Masa kita enggak curiga gitu kan? Ya aku enggak tahu lah. Yang dibawa apa aja Bude dari sini Bude dibawa polisi? Aku ini enggak tahu. Ya itu ya barang yang kepake itu ada parang mau terbas sawah. Mau dibawa juga Bude? Sampai dibawa itu. Padahal aku sampai di situ aku mau ngarep di tempat orang, sekali di bawah. Atau untuk di sini itu Pak. Ya gitu orang tua kadang-kadang cuma ngasih saran bae. Daripada anak gelarangan kita itu anak pertama, tapi kita anaknya sudah keluarga semua kan, sudah rumah dek dewe. Jadi daripada kita orang tua ada kawan masuk, sudah di situ. Artinya anak Bude sudah curiga sama dia? Yakin tak ya, anak Bude itu? Yakin tak terlibat jaringan teroris Bude? Ya aku bilang kan yakin, aku orang tua anda tahu. Tapi Bude sudah mulai curiga? Ya aku kasih saran lah yang wajar-wajar gitu cuma. Sobirin Bakar, Cek TV melaporkan.